dan bermewah-mewahan itulah yang dilarang. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat sederhana. Walaupun harta beliau sangat banyak, rumah beliau sangatlah sederhana. Tidak ada singgasana, tidak ada mahkota. Walaupun jika beliau mau, hal itu sangatlah mudah beliau dapatkan. Kalau kita malah sebaliknya ya Pak. Ya Bu, sudah jelas tidak ada. Dipaksakan, diada-adakan. Tidak mampu beli mobil, dipaksakan ada. Tidak mampu beli rumah, dipaksakan mewah. Tapi tidak apa-apa. Pepatah Arab mengatakan, kalau tidak kredit, kita tidak punya apa-apa. Betul. Kalau ada rezekinya, ya berbagi sama orang tua, sama saudara-saudara ya. Apalagi sekarang saudara-saudara Bu Mila dan Kang Ifei bertambah. Orang tuanya, ya orang tuanya Bu Mila juga. Jadi media berbagi, media keberkahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zelda doakan semoga Bu Mila dan Kang Ifei dijembarkan rezekinya. Mingkulon, wetan, kidul, kalen, rezekinya terus mengalir. Amin, amin. Amin, ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan keindahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagaimana sangat baik memperlakukan istrinya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Habasyah sedang melakukan tarian tradisional. Lalu Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Rasulullah pun menjawab, "Orang-orang Habasyah sedang bersenang-senang karena hari ini adalah hari raya. Aku ingin ikut melihat ya wahai Rasulullah," ucap Siti Aisyah. Rasulullah pun menjawab, "Mari sini." Lalu Aisyah pun melihat tarian tradisional itu di balik punggung Rasulullah. Ia mengatakan dagunya di pundak Rasulullah. Pipinya pun menempel pada pipi Rasulullah. Nah, bagaimana nih dengan bapak ini semua di sini? Sudah lihat, sangat jarang loh bapak-bapak menggandeng istrinya ke kondangan. Kondangan bareng sama istrinya, tapi di jarak radiusnya itu lah sampai 1-2 km. Iya toh. Sampai yang jalur. Bilang lah, lo sudah di sini asli kan? Tadi juga malah disatani, aja merem coba melakuku, weka. Ada yang begitu di sini? Ada tidak? Oh iya, kalau itu jangan begitu ya. Iku si antre. Walaupun kita belum bisa mengikuti level tinggi Rasulullah dalam rumah tangga, setidaknya kita mengikuti sedikit-sedikit. Para istri muliakan suaminya dan para suami jaga kehormatan istrinya. Itulah sedikit contoh rumah tangga istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita contoh. Walaupun kita tahu Rasulullah hidup bersama istrinya sangat sederhana, tidak ada satu keluhan atau kisruhan dalam rumah tangganya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila